yang mengajar, yang kedua mengadakan penelitian, yang keempat mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Katanya nih, biar ilmunya itu bermanfaat itu berbagi-bagi dengan masyarakat. Oke, mudah-mudahan kami di sini tujuannya bukan untuk membagi ilmu, untuk mengajari panjenengan ya. Kita sharing karena panjenengan pasti sudah punya ilmu banyak ya Bu, oke? Semuanya. Mungkin di sini ada yang merawat putranya atau ada mungkin yang merawat dan mengantar cucunya barangkali nggih Bu. Nggih mboten. Nah, di sini kami mau ingin belajar tentang bagaimana untuk merawat atau mendidik anak, terutama anak yang baru masuk sekolah. Ini kan karena tahun ajaran baru, itu seperti itu. Nah, kenapa kami ambil di TK Pertiwi Ledung Ibu ya? Dan tentang mungkin topiknya di situ tentang terapi ya, terapi untuk menurunkan fobia atau mengatasi fobia. Fobia itu ketakutan Ibu ya. Kebetulan kami berempat adalah dosen dari keperawatan jiwa. Ya, jadi kalau di kesehatan kan ada anak, ada jiwa, ya mungkin ada ibu melahirkan, terus ada penyakit dalam dan sebagainya. Kami itu yang mendalami atau belajar tentang keperawatan jiwa. Mungkin panjenengan mengerti tentang keperawatan jiwa, nggih? Ya, itu salah satunya. Nah, yang sekarang ini mungkin kalau keperawatan jiwa yang orang melihat